Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, hari ini saya ingin berkongsikan dengan anda macam mana cara untuk mendaftarkan pendaftaran kekal nombor lama menggunakan aplikasi HaloGo. Okey, buka aplikasi HaloGo anda, kemudian klik pada tab business. Kemudian klik pada login. Okey, kemudian klik ikon tambah. Pada bahagian service provider, masukkan telco lama customer anda. Okey, sebagai contoh saya akan ambil Digi, kemudian masukkan nombor Digi. Okey, kemudian create username untuk customer anda. Okey. Pada ruangan password, pastikan satu huruf besar, huruf kecil dan kombinasi nombor. Pastikan jumlah minimum password anda adalah 8 angka. Klik pada anak panah. Kat sini ada description mengenai SIM card, yang ni boleh terus skip terus ke bawah. Kemudian pilih payment, klik cash, klik anak panah. Okey, dekat sini terdapat 3 jenis pilihan. Scan NRIC bagi warga negara Malaysia yang mempunyai IC. Manakala 2 lagi, scan NA passport dan scan iCard adalah bagi warga asing yang mempunyai permit sah. Klik pada scan NRIC. Kemudian scan IC. Okey, seterusnya scan barcode SIM card. Okey, dekat sini dia suruh cari nombor sementara untuk SIM card tersebut. Okey, untuk maklumat anda, proses kekal nombor adalah 24 jam sehingga 48 jam pada hari bekerja sahaja. Masukkan 4 angka pilihan. Pilih salah satu. Okey, kemudian cek semula maklumat customer anda. Okey, sekiranya dah betul, klik pada register dan tunggu sehingga proses selesai. Okey, sekian, terima kasih.